Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat pecinta kucing semuanya. Kali ini saya kebagian pekerjaan merawat anak kucing yang berjumlah 4 ekor yang umurnya baru semingguan, karena induknya telah terbunuh oleh seseorang yang kita tidak tahu pada malam hari. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa melakukan hal ini. Sebetulnya saya sangat renyuh dengan kejadian ini, namun bagaimana keadaan sudah terjadi, betapa sangat kejamnya orang yang mau melakukan, yang membunuh induk kucing yang baru melahirkan. Padahal jelas sekali kalau induk kucing itu baru melahirkan. Kalaupun misalkan sampai masuk ke dalam rumah, tidak seharusnya lah melihat induk kucing yang baru melahirkan itu langsung disiksa ataupun sampai dibunuh sekalipun. Sebetulnya cukup diusir atau disiram air gitu saja sudah cukup. Tetapi semuanya itu saya hanya bisa terpulang kepada yang menciptakan alam ini, karena yang berhak hidup di bumi ini bukan hanya manusia tapi juga binatang-binatang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena binatang dianggap tidak berguna sehingga dengan mudah disiksa, dibunuh begitu saja. Ya, semoga yang melakukan hal seperti itu bisa mendapatkan peringatan atau balasan yang setimpal. Dalam hal ini saya hanya bisa melakukan sebatas apa yang bisa saya lakukan, termasuk merawat anak bayi-bayi kucing yang ditinggal mati induknya yang masih berumur sekitar 1 minggu ini, dengan memberi minuman susu yang khusus untuk bayi-bayi kucing memakai alat dot seperti yang terlihat di gambar ini. Namanya merawat bayi kucing, ya kita memperlakukannya seperti merawat bayi, yaitu dengan memberikan rasa kasih sayang, memberikan tempat yang bersih, tempat yang hangat, memberi tatakan supaya hangat. Jadi kita memperlakukannya dengan penuh rasa kasih sayang kepada bayi-bayi kucing ini. Dalam hal ini saya lakukan secara rutin setiap saat. Jadi kita mengontrol terus bayi-bayi kucing ini di dalam kardus ini. Kiranya demikian, semoga apa yang ada ini bisa menjadikan kebaikan. Dalam hal ini memberikan kasih sayang dan dengan merawat anak-anak kucing ini yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sí.
Sama mama. Eh. Tapi kan dia masih ketemu.